warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap muslim itu adalah bersaudara. Yang namanya saudara itu senantiasa saling menolong, saling membantu dan saling berbagi, saling mencintai, mengasihi, menyayangi di antara sesama mereka. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya umat Islam itu bagaikan satu tubuh, persaudaraannya itu bagaikan satu tubuh, yang apabila tangannya ini tergores luka, maka kaki akan ikut merasakan sakit akibat goresan luka yang ada di tangannya. Nah, begitulah gambaran persaudaraan di antara sesama umat Islam. Nah, oleh karena itulah kita harus senantiasa saling mengasihi, saling menolong, saling membantu di antara sesama umat manusia, terlebih-lebih terhadap sesama kita di antara kaum muslimin ini. Maka oleh karena itulah ketika justru kita memperoleh kebaikan, kita ingin kebaikan yang kita peroleh itu dapat dirasakan oleh sesama saudara kita yang lain. Ketika justru kita merasakan sebuah keburukan, kita tidak ingin keburukan yang menimpa kita itu justru mengenai juga terhadap sesama saudara kita yang lain. Makanya ketika kita bisa seperti ini, maka sempurnalah keimanan yang ada di dalam diri kita. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, para pemirsa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang singkat ini diajarkan kepada kita agar kita senantiasa berusaha sekuat mungkin agar kebaikan apapun yang kita peroleh, nikmat apapun yang kita rasakan, itu kita berusaha agar juga diperoleh dan dirasakan oleh sesama saudara kita. Kita buang rasa dengki, kita buang rasa iri, kita buang rasa sakit hati, kita kedepankan cinta dan berbagi, sehingga dengan demikianlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi lebih sempurna. Nah, para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.